di dalam penjara dan wasiatnya kepada temannya yang selamat. Jadi Yusuf alaihissalam ya, mentakwilkan mimpi temannya yang tua, yaitu tukang masak, gaji tadi. Ya, dan Yusuf alaihissalam telah mewasiatkan kepada temannya yang selamat, yaitu tukang buah minum air, tukang buat air, tukang perangku, itu pembuat air racun. Ya, Al-Wajjan bin Al-Walid bin Walid ketika itu dia terselamat daripada dibunuh. Ya, tukang masak raja disalib, disalib dan dibunuh, mati. Lalu Musa Yusuf alaihissalam mewasiatkan kepada yang selamat tadi supaya beritahu kepada raja tadi, beritahu kepada raja bahawasanya dia boleh mentakwilkan mimpi. Baik. Jadi setelah Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan tentang masalah tauhid dan penjara, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika duduk dalam penjara, dan Nabi Yusuf alaihissalam dilantik menjadi nabi ketika berada dalam penjara juga, dan apabila dia kembali, dia kembali menjawab pertanyaan dan menakwilkan mimpi. Dan banyak tengok ulama-ulama kita yang terdahulu banyak menulis kitab-kitab ketika dia berada di dalam penjara. Kita tafsir Al-Sahab tulis oleh seorang ulama Indonesia juga dihasilkan ketika dia di penjara. Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis kitabnya juga ketika dia di penjara. Jadi ulama-ulama ini di penjara kan ada hikmah. Segala apa yang Allah Ta'ala buat itu ada hikmah. Sebab itu kita tidak boleh nak menghubungkan segala perkara takdir yang tidak baik terhadap diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, seorang ulama Saudi yang terkenal, kita tidak boleh nak menghubungkan segala perkara takdir yang tidak baik kepada diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Ta'ala buat itu semuanya baik. Walaupun apa yang berlaku kata diri kita itu tidak baik. Kenapa? Kerana di sana ada hikmah-hikmah yang kita tidak tahu, yang kita tidak pasti. Sebagaimana Yusuf alaihissalam ketika dia duduk penjara, dia dilantik menjadi nabi, diajar oleh Allah Subhanahu wa taala akan ilmu mentakwilkan mimpi. Dan Yusuf mempunyai masa yang banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sibuk dengan kesibukan dunia, tak sibuk dengan kesibukan dunia. Ini berlaku kepada Yusuf alaihissalam. Jadi kalau berlaku sesuatu perkara yang tidak baik terhadap diri kita, yang pertama sekali apa yang kita kena buat ialah kita kena bersabar. Jangan kita merasakan apa yang Allah Ta'ala buat kepada kita ini sudah menghampiri kesudahan. Boleh jadi Allah Ta'ala uji kita, dan selepas kita bersabar, Allah Ta'ala akan gantikan sesuatu yang lebih baik daripada ini. Boleh jadi tak? Kita tengok sirah-sirah Nabi kita yang terdahulu macam tu kan. Baik, dia pergi kepada ayat yang 41, ayat yang pertama yang kita baca tadi. Ya sahibai sijni, ayat ya sahibai sijni ini diulang kembali dalam ayat yang sebelum ini kita baca semalam juga. Yusuf kata kepada rakan yang dipenjarakan juga dengan menggunakan perkataan ya sahibai sijni, wahai kedua penghuni penjara. Ayat wahai kedua penghuni penjara, ya sahibai sijni
tauhid, mengajar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya sahibi sijin, amma ahadukuma wa yasqi rabbahu khamra. Amma ahadukuma wa yasqi rabbahu khamra. Salah seorang di antara kamu yaitu pembuat minuman tadi, tukang pukul anggur tadi, akan keluar setelah dia duduk dalam penjara 3 tahun. Amma ahadukuma yaitu fayasqi rabbahu khamra. Jadi selepas dia di penjara selama 3 tahun, dia akan dikeluarkan bebas dia. Dulu dia seorang lagi itu akan disalib, dibunuh oleh raja kerana dia dikatakan telah meracuni raja ketika dia masuk tadi bubur raja. Dua-dua ni masuk dalam penjara, dituduh meracuni raja. Tapi yang selamatnya ialah tukang buah air ni lah. Tukang buah air ni lah akhirnya yang akan beritahu kepada raja. Raja bermimpi setia-setia yang akan berkira-kira selepas ni. Lalu akhirnya raja membebaskan Yusuf AS. Dan akhirnya bila raja mati, Yusuf dah main jadi raja, memerintah negara Mesir ketika itu. Wa amma al-akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'si. Adapun adapun pasangan lagi itu al-akhar. Pasangan lagi itu dia tukang buat mana tukang masak lagi tadi, fayuslabu dia jadi apa nama tadi, disolib oleh raja tadi, mati dia dibunuh oleh raja tadi. Fata'kulu at-tayru minhu, dan fata'kulu at-tayru minhu, lalu burung memakan sebahagian daripada kepala. Lalu burung memakan sebahagian daripada kepala, iaitu cerita dia bermimpi dia tauqiyah kepala, tauqiyah kepala, lalu mari burung makan ruki yang dia letak tak kepala dia itu. Bila ditakbirkan mimpinya, iaitu dia ini akan dibunuh oleh raja. Jadi takbir mimpi ini memberi gambaran kepada sesuatu yang yang akan berlaku di atas mimpi ini. Jadi fata'kulu at-tayru min ra'sihi, burung makan roti tak kepala itu gambaran kepada dia akan dibunuh. Bila ditakwil mimpi, maka ia akan berlaku. Selagi tidak takwil, selagi itu tidak berlaku. Nabi kata, wahai Imam Ahmad, ar-ru'ya 'ala rijlin tahirin ma lam tu'abbir. Nabi kata, mimpi ini berada di atas kaki guru selama ianya tidak ditakwilkan. Anapun, mana mimpi ini tidak akan berlaku selagi ianya tidak ditakwilkan. Fa idza ubirat waqa'. Fa idza ubirat waqa'. Bila ia ditakwilkan, diceritakan akan apa yang akan terjadi, waqa', maka ia akan berlaku. Jadi, kalau was-was, kalau mimpi itu boleh, cintilah. Kalau mimpi itu boleh, doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ajar kepada kita, kalau mimpi yang buruk, mimpi tengah malam, mimpi yang buruk, bangun tidur, kena kejar rimah. Tengah tidur, mimpi kena kejar rimah. Jatuh dia bertepak ya, tinggi. Apa? Kehilangan sesuatu yang disayangi. Nabi ajar kepada kita, bangun dan duduk kepada kita. Duduk saja lagi. Kalau duduk dengan dia, kena muhaji kita itu sudah berhati kan. Berdanya-danya, dengan dia kita. Nampak tak? Nabi ajar, bangun, duduk, tengok kita lagi. 3 kali. Lepas tu sapu. Sapu. Kerana mimpi yang buruk ini datang daripada syaitan. Mimpi yang buruk ini datang daripada syaitan. Syaitan mengganggu kita.
Jadi Nabi ajar begitu. Kamu ibu yang baik, terkejut, terkejut tengah tidur. Nabi juga ajar juga kepada kita. Bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita kebaikan, rahmat, barakah. Barakah, ya, ini kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejut saja pun Nabi ajar kepada kita. Kejut saja-saja. Ketiga pagi kejut, pukul satu pagi kejut, jangan kejut tidur. Nabi ajar kepada kita kejut, berdoa walaupun sedikit. Doa supaya diri kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang kejut ni, kejut nak kecil ke, kejut nak apa, bangun saja-saja je. Lepas tu tidur balik. Lepas ni kalau terkejut, doa, istighfar. Kerana waktu itu yang menunjukkan kita ialah malaikat. Yang menunjukkan kita adalah malaikat. Maka kalau kita banyak berdoa ketika kita terkejut, ketika kita tidur tadi. Baik, baik sudah.